Halo guys, kali ini gue akan masuk ke Dragon Soul dan akan spam. Di sini gue udah ada 27 tiket, tapi gue akan tambahin lagi tiketnya. Gue akan beli lagi pakai duit Hatred Nightmare ini karena Dragon Coin gue cuman 500, jadi cuman bisa beli 2 di sini. Oh, minggu ini tuh gue miskin banget dah di Dragon SM, coy. Gak hoki, Pak. Oh, ini dapat tambahan lagi 50 DC. Ya kurang lagi loh. Aduh, salah. Buka dulu, ini dapat 10, satu box itu dapat 5, dan prasastinya di salvage saja karena di sini tidak ada sal apa ya? Yang enggak ada skill yang sesuai dengan job gua, men. Oke, masuk pengurayan. 5, berarti dapat 10 lagi. Oke. Sekarang tiket gua sudah ada berapa nih? 47. Kali ini gua akan spam 47 tiket diisi. Minggu lalu gua spam 66 tiket, guys, di Nightmare. Gua cuma dapat sekitar 5 Dragonware yang grade S. Ya, sekitar 5 doang, coy, dari 66 tiket. Pak, gila banget itu. Dan sekarang gua akan coba diisinya. Gua jarang sentuh sini yang normal adventure, hard. Ini jarang banget gua spam di sini. Jadi antara Nightmare dan Easy aja sih. Well, mungkin besok-besok bakal gue coba juga sih yang normal, Night Adventure, Hard, dan juga Hellnya. Oke, masuk di Easy. Bakal lama banget pastinya. Gue akan skip ya, jadi mungkin kita tes dulu sekali masuk ini. Kita tes, coy. Sekali masuk. Oke, salah bawa skill gue. Gue juga nggak tahu sih apakah keberuntungan di DNM itu berpengaruh juga ya sama di Nightmare ini, coy. Yang bintang kesepian itu. Lalu, lupa panggil Alfredo, Bamen. Panggil dulu mbahnya. Cepet banget itu ini. Oke, dapat grade A. Well, permulaan yang sangat baik, bos. Bagus sekali. Kita ganti skill. Ultinya salah tuh. Ini enak ditinggal AFK ini. Kita tinggal AFK aja dulu. 2 hours later. Nah, oke, okay guys, akhirnya selesai juga. Dan wah, tas melebihi batas ya. Aduh, tas gua penuh, coy. Kenapa nih? Dapat prasasti 7 gua. Oh my god. Prasasti 7. Wah, semoga aja ada skill splash lagi. Semoga saja. Tadi Dragon War-nya ini penuh, jadi gue cuma dapat satu doang grade S. Waduh. Tapi belum, masih ada sih juga yang ini ya. Tadi masih ada belum diambil. Semoga aja ada ini. Kita nyatuan aja dulu ini cepat ini grade B-nya. Banyak banget grade B-nya, buset. Dapat satu grade A dari 40 lebih itu, mungkin dari 60 lebih mungkin baru dapat satu grade A doang itu di kombinasi, coy. Kita ambil semua. Ada grade S nggak sih? Nggak ada. Ya nggak hoki lagi dong gua nih ya. Penyatuan cepat lagi. Oke, kita lihat lagi yang grade A nya gua dapat yang ini lah, virus kualifikasi engineer rocket leap cooldown telekinesis vitality damage critical damage. Aduh, skillnya sih lumayan bagus ini, cuman ini alchemist juga, yang ini alchemist juga. Oke, tidak ada yang spesial untuk yang grade A, jadi gua up satukan aja tuh, di combine aja semuanya. Buset, nggak dapat the grade S, coy. Oke, ini sesuai job nih. Love virus lagi. Oke, ini tadi yang gue dapat ya, force user. Oh my god, what? Aduh, minggu ini nggak hoki ya. Step
Steppes Dance. Ini dari kelas dancer. Yang ini alkemis, alkemis lagi, waduh, saudaranya coy, Paladin Armor Break, Elemental Lord, Bowmaster, War Archery Revolution, ini ulti kan ya menambah damage coy, waduh gila. Yang ini akrobat, ya nggak oke lagi dong. Well ini disimpan ya, kali aja gue nanti dari jadi archer kan. Elemental Lord, oh my god. Nggak hoki pak. Nah kalau gitu kita masukin aja deh GNS normalnya. Set lah. Gue doang yang dikit ini BP nya minggu ini pun nggak hoki saya. Oh iya satu level lagi ya, di level 66 nanti baru maju lagi di stage keempat Green Dragon lawan laba-laba, Well, gue penasaran juga tuh stage nya di sana gimana ya. Gue yakin sih pasti beda banget sama yang di PC tuh. Kalau di PC ada anak-anaknya nongol yang mengharuskan kita untuk naik ke atas bunga gitu buat menyelamatkan diri coy. Dan untuk di DNM ini nih karena nggak ada fitur lompat ya, ada kemungkinan sih dibawa lagi tuh, ada safe zone gitu dimana kita bisa selamat dari serangan anak-anaknya ya. Banyak banget serangganya nanti menyerang ultimate-nya. Itu sekali hit mati juga tuh. Tapi kalau di DNM sepertinya bakal bisa dihindarin sih. Kalau misalnya menggunakan apa sih tuh? Menggunakan iframe ya, iframe yang banyak. Nah, gue udah selesai buat kepala sama tangan ya, kaki. ABE-nya coy. Tangannya ketinggalan pak, gue udah masuk ke normal lagi nih. Biar nanti bahannya gue beli aja di bazar ya, kurang 4 lagi soalnya. Tapi biasanya kalau bahan isi tuh bisa didapetin di normal juga sih. Dulu waktu zaman Kerberos gitu. Wah enak banget nih, cepet coy. Party bareng BP yang gede. Seenggaknya kalau misalnya dapat dapat Dragonware yang gratis itu ya, kalau misalnya nggak dapat yang skill sesuai job, seenggaknya kasihlah atribut yang sesuai sama job gua aja ya. Magic Attack plus Intellect, wah kalau dapat itu mah gua udah pake itu. Oh ya kemarin ikut gathering itu yang hoki bisa dapetin ini ya, kode gitu yang isinya itu ada Fairy Gerain ya, yang belum keluar di Dragon SM ini coy, waduh hoki banget itu. Dan juga yang dapetin diamond juga pak. Wah ini listriknya ngeselin banget pak. Diamond 6k kalau nggak salah ya, 6000 gitu diamondnya. Parah itu 7k kalau apa 6k ya, 6888 gitu coy. Gue lihat di grup itu. Waduh GG deh, hoki banget ya. Langsung dijual pula ya sama yang yang udah dapet. Wah coba gue deket di sana pak, ikut juga gue coy. Kali aja hoki ya kan. Wah gue barusan lihat itu skill kubiknya yang itu. Oke okay, langsung push. Wah ada buff cooldown ternyata, asik asik. Oh ya di sini kunci Pandora gue lagi dikumpulin dulu, nanti kalau misalnya sudah mungkin 80 atau 100 mungkin baru gue buka lagi bro. Atau mungkin di next ini ya, di next update sayap terbaru gue akan buka. Dikumpulin dulu. Oke, tukar wisdom. Ada yang bisa diupgrade kan? Oh udah bisa. Oke, nah ini masih banyak banget yang orange ya. Mau diunguin dulu semuanya nih. Jet. Oh, jet itu mahal banget, buset dah. Oh iya. Kemarin kan juga udah dapat duit yang Magic Attack level 65. Aduh. Oke sekali. Makan refine. Ini sudah 65. Ya, upgrade dulu bos. Upgrade 65 bos. Oke bos, yang ini juga ya. Bukan ini. Kalau nggak salah hold. Iya hold, gue dapat hold. Gue ganti yang mana ya?
fatality ini kali ya. Iya, ini aja deh, lepas yang itu, pakai yang ini. Oh, yang ini critical strike, bro. Lepas ini pakai critical strike, boleh. Nah, ini critical strike. Bentar gue cek dulu. Ini critical strike 21k. Kalau misalnya gue pakai yang Agi. Oh, 21k. Lebih tinggi 13 kan tadi awalnya. Kalau yang ini 215. Oh, bedanya dikit ya. Tapi itu belum dimaksimumkan ya. Beda 200. Mentokin aja dulu yang ini, magic attack-nya. Mentokin. Gaskan terus, bos. Gold masih banyak, bos. Habiskan aja. Batu juga masih banyak banget. Tenang aja. Mentoknya berapa? 1000 nih kali. 1000 lebih. Wow. Wow. Wah, 1075 mentoknya, coy. Laginya naikkan lagi. Habis dah tuh gold. Tenang aja, ini masih bisa kita. Saya beli dulu lagi batunya. Ah. Tadi refine lagi yang ini. Oke, 200 lagi batunya, bos. Refine lagi, mentokin lagi aginya, bos. Biar naik critical strike kita, bos. 1000 juga kah? Ah, enggak kayaknya. Oh, 400. Critical strike udah 22k, magic attack gua 53k. Wah, gua bingung ini antara Agi atau critical strike ya. Udah, ini aja deh, critical strike yang ini aja. Kalau Agi kan nambahin critical damage juga. Bukan critical damage. Wah, mentok lagi dong. Wah, gila ini gold. Aduh, tinggal 700 goldnya. Lagi sih gue di toko squad ini batunya. Sore tak habisin, bos. Kalau aja teman-teman nyari itu, besok gak gue beli lagi tuh, coy. Tanggung banget ini. Ini di live ini susah banget gue nemu status ketiga yang ngejek attack. Kalau critical strike juga bagus ya. Wow, naikin berapa tuh? 2000, ini bisa tembus 2000 itu. Oh my god. Wah, itu belum mentok, coy. Critical strike udah 2300. Wah. Oke, gue kayaknya ganti nanti yang iron ini. Defense penting juga sih. Nanti critical soal. Failnya juga masih 35, tapi sayang banget kalau misalnya gue cabut itu 400. 400 magic attack. Oke, guys, sampai di sini dulu untuk video gue kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.